asap dari oli samping Ninja Racing Oilnya teman-teman. Ini kondisi setelannya basah ya teman-teman ya, basah 10 mili per liter bensin, kondisi mesin dingin gitu ya, bensin pertalit, setelan basahnya gua campur di tangki 10 mili per liter bensin, kemudian bensinnya pertalit kayak gini jadinya. Gua minta gas sedikit ya. Ini asapnya cukup tebal ya teman-teman ya, cukup tebal banget. Setelannya basah dan asapnya ini cukup tebal banget untuk oli samping dengan setelan 10 ml per liter bensin, ini tebal teman-teman. Kayak gitu. Tapi ini mesinnya masih dingin ya. Ntar ketika udah panas gua videoin lagi teman-teman, oke. Kemudian teman-teman, untuk sampel asapnya ketika mesinnya sudah panas kira-kira seperti ini teman-teman. Ini tebel banget ya teman-teman ya, tebel banget. Ini udah gua pakai jalan kurang lebih setengah jam. Dan ini asapnya tebel banget. Tebel banget parah. Ya begitulah ya teman-teman ya. Ini sampel asap dari oli samping Ninja Racing Oil Synthetic High Speed Jaso FD teman-teman, kayak gitu ya. Dan ini dia setelan bensinnya basah, alias gua campur di tangki 10 ml per liter, kemudian setelan pompa olinya standar, gua setel paling bawah. Kemudian apa ya, bensinnya pertalit dan mesinnya sudah panas. Kemudian untuk suara mesinnya, dia ini biasa aja teman-teman, biasa aja, nggak adem juga nggak kasar, biasa aja dia. Baik itu ketika mesinnya dingin ataupun ketika mesinnya sudah panas teman-teman ya, kayak gitu. Suara mesinnya biasa aja. Kemudian aromanya, aroma dari asapnya itu mirip banget dengan Evalupro teman-teman, mirip banget dengan Evalupro. Jadi ya nggak asing banget buat gua, nggak asing banget, jadi familiar banget, kayak gua tuh kenal gitu ya. Ternyata mirip dengan Evalupro teman-teman. Dan untuk kekuatan asapnya pun sama kayak Evalupro, sama-sama kuat. Jadi ya oli ini wangi, cuma enak atau enggak ya tergantung kalian. Nah, kalau gua dengan Evalupro itu ya biasa aja sih, nggak begitu suka-suka banget. Cuma dia wangi dan wanginya itu kuat teman-teman. Gitu ya. Jadi oli samping ini wangi, baik itu mesinnya dingin atau mesinnya panas atau dia ngebul atau enggak, atau setelan standar, setelan basah, dia tetap wangi teman-teman. Kayak gitu. Dan untuk sampel asapnya kayak gitu tadi. Coba kita geber sekali lagi ya. Ninja Racing Oil seperti itu teman-teman. Asapnya menurut gue sih ya banyak banget, tebel banget teman-teman. Setelannya sih memang basah ya, jadinya ya tebel banget sih. Kayak gitu ya teman-teman ya. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar dan kita diskusi kayak biasa ya teman-teman. Thanks for watching dan sampai jumpa di video gue selanjutnya teman-teman.